Assalamualaikum, apa khabar semua? Saya Naru daripada channel Aku Beli Barang Online. Hari ni saya dapat parcel ni daripada JNT, sebuah kedai kat Chopee, Q9 Battery, Sungai Tua, Kampung Sungai Tua, Batu Cave. Okey. Saya order semalam, semalam 8 hari bulan pukul 4 petang, dan hari ni 9 hari bulan 3 dah sampai. Dah sampai 24 jam dah sampai. Jadi masa ni sampai, masa sampai tu dalam kereta JNT sendiri pun dah ada bocor. Jadi saya bagi tahu dekat seller, dia kata kena buka tengok. Okey, sekarang kita buka tengok apa yang sebenarnya terjadi. Jadi bungkusan dia agak baik sebenarnya. Tapi tak tahu lah pengurusan waktu JNT ke. Okey, kita buka. Apa yang bocor? Memang ada air sekarang ni kat sini. Ya, ada air. Mungkin air bateri ni yang dan keluar. Cuma harap-harap bukan apa ni, bukan ada bocor pada body dia kah. Okey. Yang menarik ya, dia punya packaging macam ni ah. Memang okey-okeylah seller ni. Cuma dia tak ada dekat bawah, tak ada lapik kayu ke apa ke. Saya cuma yang takut bocor di bawah. Kalau air tu dari atas turun ke bawah, tu tak ada masalah. Saya ada nombor telefon seller tu. Okay, kita dah buka. Ada warranty card ni. Warranty card ni. Bukan. Tak boleh beli. Ya. 8.3. Ni warranty card dia. Okay. Buka dulu. Okay. Saya beli dengan harga RM250 saja. Tak termasuk postage lah. Jangan lupa berapa harga ni, nanti saya check dekat akhir video ni, nanti akan ada maklumat dia lah, link dia. Kita keluarkan receipt dia. Oh, cepat. Okey, memang air bateri ni dekat atas ni lah. Dia tak ada bagi penutup pada apa ni, apa ni, terminal ni. Jadi betul ke NS70? Ya, NS70 brand Yuasa. Kenapa saya beli brand Yuasa? Saya tengok dekat komen dia ada yang cakap sampai 3 tahun dan boleh tahan bateri ni. Jadi saya nak guna untuk kereta saya, engine diesel. Jadi saya beli yang brand Yuasa. Dia 13 plate. Tapi dalam ya, 13 plate, 12 volt 13 plate NS70. Dia dah recommendkan saya N70, tapi saya rasa tak muat untuk kereta saya. Jadi saya beli yang dah siap ada dalam kereta tu, ikut saja. Okay, kita akan cuba pasang. Baik. Sekarang saya nak buka bateri lama ni. Jadi bateri ni pun dah usia hampir 4 tahun lah. Saya beli kereta 2017, sekarang 2022, awal tahun. Jadi dekat-dekat lah 4 tahun. 4 tahun lebih sepatutnya. Jadi brand dia brand Dakota. Ada 11 plate. Dan used car yang jual kereta ni, dia pasang sebenarnya terbalik. Sepatutnya bateri tu NS70L. Jadi saya dah ikut yang terbalik dia. Yang dia salah ni, saya beli yang NS70R juga macam ni. Tapi tak apalah, asalkan boleh masuk dan boleh guna. Okey, kita keluarkan. Agak berat juga bateri NS70 ni. Okey, saya masukkan bateri yang baru beli. Jadi kena pastikan betul-betul terminal positif dan negatif kepala ni. Jangan tersilap. Kalau tersilap, boleh terbakar kereta. Okey. Positif adalah yang wire merah yang saya pegang ni. Kabel merah ni yang besar ni selalunya. Sebelah dalam enjin. Okey, kabel ni kita masukkan dulu. Dan selalunya kabel negatif mesti yang ada terkena dengan body. Tu kena tengok lah. Okey, kita masukkan betul-betul terminal dia. Jadi barang ni pun semua bukan dah original lah. Q-Scar dah tukar. Tapi strong boleh pakai. Boleh lah. Okey, kita letakkan. Dan juga sepatutnya bateri ni, sepatutnya saya tanya pomen yang biasa dengan Ford Ranger. Dia DIN 66. Jadi DIN 66 mahal sikit. Dan NS70 lebih murah. Okey, dah pasang. Pastikan betul saat saya start enjin. Memang sekali start lah enjin ni. Tu dia start. Okey, sekali start saja memang berkuasa lah, walaupun dia brand Yuasa. Memang berkuasa. Dia ada 13 plate. Yang bateri lama saya cuma 11 plate.
Jadi sepatutnya memang lebih kuasa pada bateri tu. Pilihan dekat kedai dia macam-macam bateri ada. Ini nombor telefon WhatsApp dia. Memang sampel tu okey dia. Kita boleh bintang dia. Lepas tu harga. Harga dekat Shopee saya nampak RM255 kalau tak ada trade-in. Kalau sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor, saya rasa dia boleh trade-in sebab dia boleh pasang dekat rumah. Jadi boleh hubungi dia dekat Shopee lah. Setakat ni lah saya punya review tentang kedai ni dan juga bateri ni. Jadi kena tunggu lagi 2-3 tahun lah sampai bateri ni habis. Saya akan bagi tahu macam mana performa bateri ni. Harap-harap video ni dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih kepada yang menonton, yang like dan juga yang subscribe channel ni. Assalamualaikum.